Syedara Lun, Kapolres Aceh Barat bersama Ketua Bayangkari melaksanakan kegiatan peduli Ramadan dengan membagikan takjil berbuka puasa kepada masyarakat pengguna jalan di depan Masjid Agung Baitul Makmur Melabuh pada Selasa 4 April 2023. Takjil kari kambing yang dibagikan terlihat antusias masyarakat ikut antrian untuk mendapatkan takjil gratis tersebut sebagai salah satu menu untuk berbuka puasa. Kapolres Aceh Barat AKBP Panji Santoso pada Selasa 4 April 2023 mengatakan kegiatan itu merupakan wujud kepedulian Polres terhadap sesama serta meningkatkan amal ibadah saat bulan Ramadan 1444 Hijriah di daerah tersebut. Pada hari itu pihaknya bersama Bayangkari membagi-bagikan takjil kari kambing sebanyak 200 paket kepada masyarakat yang melintas di jalan raya di Melabuh yang merupakan pusat ibu kota Kabupaten Aceh Barat. Kami dari Polres Aceh Barat membagikan 200 paket kuah blango. Jadi kuah blango ini adalah masakan khas Aceh, kambing dimasak dengan santan yang dimasak dengan rempah-rempah khusus khas Aceh. Ini adalah merupakan kegiatan berbagi kami dari Polres bersama dengan Bayangkari guna mewujudkan Ramadan berkah bagi seluruh warga Aceh. Ini Polres mengadakan kegiatan beberapa hal yaitu rawe keliling, pengamanan, bagi-bagi takjil, bansos dan sebagainya. Ini merupakan wujud kepedulian dalam memberikan berkah di bulan Ramadan. Sementara itu, penerima takjil sasaran semua masyarakat tanpa batas. Mereka yang datang ke lokasi tersebut tetap diberikan takjil untuk menu berbuka puasa tersebut. Hal itu bertujuan peduli sesama dan meningkatkan nilai-nilai ibadah puasa karena berbagi itu indah. Kari kambing yang dibagikan tersebut telah siap dengan nasi sehingga cukup untuk berbuka untuk satu porsi satu orang yang disiapkan dalam kotak khusus di lokasi tersebut tepatnya di depan Masjid Agung. Ia memilih kari kambing yang dibagi-bagikan tersebut lantaran masakan tersebut merupakan khas Aceh yang ada di Aceh saat ini sehingga selain dapat memompa semangat masyarakat dan terus meningkatkan nilai-nilai ibadah dalam berbagi. Dari Aceh Barat, Sa'dul Bahri, Suraminis.com.